Hai guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys hari ini? Ingat guys, selalu apa guys? Semangat! Ingat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kalian, oke? Okay? Itu penting banget. Nah, di video kali ini tentunya gue ingin membahas dan mereview saudaranya si dia guys. Saudara, kembarannya kali ya guys ya. Nah, yaitu apa? Tada! Zowet Heavy! Akhirnya gue dapet guys. Ini sempet harganya digoreng-goreng ya guys ya. Sampai 360.000 gue ingetnya. Buset. Nah, harga yang gue beli ini guys, gue dapet hampir harga normalnya. Yaitu di mana 255.000. Wah, mantep gak guys? Coba kita lihat sampingnya lagi. Widih, cakep gak tuh? Iya. Keren. Dia bisa naikin tik balang juga guys. Asik. Nah guys, gak usah tunggu lama-lama lagi. Langsung kita lihat proses berikutnya dan lihat hasilnya. Are you ready? And let's go guys. Yap, ini dia guys, si Zowet Heavy keren banget, kurang lebih hampir mirip kayak Zowet. Ini sih cuma lebih kerennya lagi, asik tambahan-tambahan. Ada di sini ada apa? Tambahannya missile launchernya, terus di sini ada beam cannon, terus di sini kalau misalnya beam gunnya lebih panjang guys. Nah, beam gunnya ini lebih panjang dari si Zowet. Woi, terus di sini aksesoris sebelah sini pahanya itu ada kayak untuk cadangan peluru kali ya kalau kita ngomongnya guys ya. Cuma keren ya, ini ada salah satu dari sini yang bisa dicabut dan bisa diganti. Nih, dapat ekstranya lagi satu. Nah, kalau yang satu ini nggak ada gunanya. Oke, gua kasih tau kalian, ini nggak ada gunanya. Jadi cuma aksesoris segini doang, ditempel-tempel doang. Cuma yang gua pakai sekarang satu ini guys, nih yang ini, itu tuh bisa nyimpen ini guys. Nih, kita cabut dulu ya guys ya. Kita cabut ini, nih, oke guys, nih, oke pelurunya itu bisa dimasukin ke sini, tuh, keren nggak tuh kelihatannya, ini terlihatnya seperti ini, keren kan guys, nah mantap.
mantap gak tuh. Nah lanjut aja, kita langsung lihat nih, kita cabut lagi, kita masukin lagi ke beam gunnya guys. Oke, nah sekarang gimana kalau kita bahas dari si beam gunnya ini guys. Kita cabut dulu seperti biasa, sama seperti si Zowert yang biasa guys, dicabut, ada artikulasinya, dibuka, baru dikeluarin dari tangannya guys. Oke, nah ini kita minggirin dulu, aduh copot, sebentar. Oke, berdiriin dulu. Oke, di sini dulu. Nah, kenapa disebut dengan long beam gun? Jadi ini lebih panjang guys ya. Jadi ini ada tambahannya. Nah, seharusnya seperti ini guys. Nah, seharusnya ini beam gun. Beam gunnya terlihat seperti ini harusnya. Nah, karena ada tambahan aksesorisnya di sini guys, jadi lebih panjang, lebih powerful lah kita ngomongnya ya. Kalau di filmnya mungkin tembakannya lebih powerful lagi. Wih, asik. Oke, mantap. Terus kita di sini dapat apa lagi, guys? Sama juga, guys, kita dapat 2 beam saber. Nah, pegangannya di mana, guys? Beam sabernya sama seperti Zowert, ada di lengannya ini, guys. Nih, ini kita bisa cabut ya, guys ya. Cabut lagi, ingat pelan-pelan jangan sampai patah tusukan yang di tangannya. Ya, ini dia, guys. Baru kita pasang beam saber. Asik, gata. Iya, yeah. Nih. Oke, okay. Nah kita cabut lagi, kita pasang balik. Sekarang kita lanjut ke missile launcher. Woi, asik, ini ada artikulasinya guys ya. Ini bisa diputar 360 derajat guys, asik. Selain itu, ini juga bisa digoyang-goyangin nih guys. Nih, ada artikulasinya lagi guys. Wede. Ini juga bisa diputar 360 derajat guys sebenarnya. Cuma harus kalian, iya, pintar-pintar ya guys ya. Posein, iya, kesandung, copot dia lengannya. Terus uniknya lagi guys, gue cabut dulu. Nih, missile launchernya ini. Tuh, mantep ya. Mantep ya. Nah, ini kan dalam posisi terbuka ya guys ya. Sebenarnya ini bisa dalam posisi tertutup, missile launchernya. Nah, jadi harus, ini gak ada artikulasinya. Harus kalian cabut. Ini cabut satu persatu, segitiga-segitiganya. Baru kalian pasang ulang guys. Cabut, ya, iya, ya, hati-hati hilang, kecil. Hati-hati ya guys ya, ini kecil dan gampang hilang. Kita pasang lagi, nah cabut, pasang lagi. Oke, dia nggak bisa langsung dilipet gitu guys. Nah ini dia guys, dalam posisi tertutupnya, lihat detailnya. Cakep. Langsung kita pasang balik lagi. Nah sekarang kita bahas ke beam cannon-nya. Nih, beam cannon-nya. Asik, lihat detailnya. Wih, lihat detailnya. Mantep gak tuh detailnya. Widih, keren. Sama guys, semua artikulasinya sama. Karena joinnya sama. Ini bisa diputar 360 derajat ya guys ya. Bisa putar 360 derajat. Termasuk di bagian yang di backpacknya ini juga bisa diputar 360 derajat. Nah, mantep ya. Cakep. Nah, kita bahas ke artikulasi kepalanya. Lihat nih kepalanya yang pendek ini. Lehernya sampai gak kelihatan ya guys ya. Diputar 360 derajat tuh bisa. Wih, asik. Goyang-goyang. Yeah. Ngangguk-ngangguk. Goyang kiri-kanan-kiri-kanan. Bisa semua. Mantep gak tuh. Nah, sekarang kita lihat lengannya. Apakah bisa putar 360... Alah, copot. Bisa putar 360 derajat? Seharusnya bisa, guys. Cuma karena ada aksesoris ini, guys. Karena ada missile launcher-nya. Jadinya kesandung. Tidak bisa 360 derajat. Harusnya sih bisa ya, guys, ya. Terus kalau kita angkat ke samping, guys. Iya. Nah, guys. Di sini, guys, ya. Di sini ada... Gue nggak tahu, ya. Cuma gue punya Zowert Heavy ini, guys. Ada kekurangannya, guys. Jadi ini konektornya. Nih, guys, ya. Untuk ball joint-nya. Ini agak kaku banget, guys. Jadi kalau gue mau main-main tuh... Gampang lepas guys, ini kayak nyangkut gitu loh. Kayak nyangkut gitu loh, ribet banget. Ini kayak harus dipasang dulu, terus tarik keluar. Nah, begitu. Jadi kalau mau main-mainin begitu tuh. Jadi kalau kita angkat, nggak maksimal ya guys ya. Angkatnya cuma segini. Segini doang guys. Nah, jadi kita coba angkat dulu. Kita lihat apakah bisa diangkat. Alah, susah nih. Coba kita lurusin. Ya, nggak bisa guys. Jadi ada... penghalangnya nih, armor bahunya ini loh guys ya. Jadi dia terhambat. Oke, okay? Tuh, cakep ya. Terus kita lihat kalau bisepnya seperti biasa 360 derajat. Sikunya ditekuk, lebih dari 90 derajat. Oke, okay? Lebih dari 90 derajat. Kita ulang lagi, ini lurus banget. Tekuk lagi, asik. Terus ke pergelangan tangan 360 derajat karena ini ball joint.
Oke okay, guys, mantap ya. Nah, kita lihat badannya dulu nih guys. Perut dan pinggangnya. Lihat, bisa ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Oke, okay. Coba kita anggukin ke depan. Wede. Coba ya, nih ulang. Ini lurus, ini lurus. Kita busungkan ke depan. Mantap gak tuh? Lah. Iya, yeah. Oke, okay. Segitu. Terus kita alah ini benar-benar armor ini lo ganggu banget guys. Jadinya tangannya nggak bisa dibuka ke samping, ribet, ribet banget nih yang ini serius asli. Nah kita buka split, apakah dia bisa split? Coba kita tes, kita rapi-rapiin dulu. Alah copot lagi guys, guys. Nah split hampir bisa split sempurna guys. Ini maksimalnya nih. Ini maksimalnya nih guys. Dah, udah gak bisa lagi. Ini maksimalnya. Alright. Terus kalau kita tendang ke depan. Wih, mantap. Tendang ke belakang. Ya, copot. Ya, copot. Gak bisa. Kehalang ini pantatnya. Jadi cuma segini doang nih. Tarik ke depan. Duh. Mantap kan? Belakang. Ya, gak bisa ya. Cuma segitu doang. Lutut dilipet. Mantap. Segini. Ulang. Nah. Cakep, lipetannya ya. Terus untuk ke telapak kakinya sendiri, bisa kayak gini guys, jinjit begini guys. Tuh, bisa jinjit begini. Keren gak tuh? Nah, mantep tuh jinjitannya. Keren. Kita lihat detail belakangnya. Ini detail belakangnya guys ya. Detail backpacknya. Asik. Ini kakinya, detailnya. Wih. Overall sih ini keren ya guys ya. Armornya itu loh, keren banget. So guys, mungkin sekian aja untuk gua review tentang si Zowert Heavy ini. Nah, sekarang kita kasih rating dulu nih guys. Nah, lo gua kasih secara missing color. Nah, gua kasih tau dulu guys. Ini gak ada stiker sama sekali. Mantap ya guys ya. Gak ada stiker sama sekali. Untuk missing color gue bilang sih memang udah identiknya dengan di filmnya. Memang begini. Keren ya guys ya. Cuma perlu sedikit touch up atau detailing lah ya guys ya. Jadi kalau untuk missing colornya udah bagus. Jadi sedikit aja. Jadi gue kasih nilai 8 dari 10 guys. Oke. Okay? So untuk artikulasinya. Karena armornya terlalu. Ya ada tambahan armor. Jadi ya sedikit berkurang. Kurang lah ya guys ya. Jadi artikulasinya tapi overall masih bagus. Cuma yang bagian lengan gue paling gak suka banget nih guys. Bahu yang gue dapat ini benar-benar kaku banget. Sering copot kalau dimainin. Oke, gue kasih nilai 7 dari 10 guys. Dan yang terakhir tentunya untuk detailnya. Ini keren banget, gue suka. Jadi detailnya gue kasih nilai 9 dari 10. Oke, okay, so overall dengan harga 250.000 yang gue dapet, ini worth it untuk dibeli ya guys ya. Kalian boleh beli untuk melengkapi koleksi kalian. Oke, okay? So guys, give me a comment ya guys. Jangan lupa gimana menurut kalian tentang si Zowert Heavy satu ini. Dan jangan lupa untuk like kalian. Dan yang terakhir guys tentunya adalah share and subscribe my channel. Oke okay, guys, so see you in my next video and have a nice day. Bye bye guys.